Oke guys, jadi kita lanjut lagi. Ini untuk aramnya udah beres, udah dibikin PNP, jadi ini udah lengkap proses apa, udah paket PNP tinggal pasang. Ini udah ada unit tracknya. Ini untuk unit tracknya double bearing, las-lasannya juga dari dalam, jadi dijamin kuat karena nggak dilas di sini, langsung dilas di dalam. Jadi dijamin kuat. Dipasangnya di sini. Terus ini ada bracket kaliper juga. Ini bracket kalipernya ori, cuma dipapas. Karena untuk swing arm ini bracket kalipernya harus dipapas. Kalau nggak dipapas nggak bisa masuk. Paling nanti tinggal motong ini nih. Ininya yang kepanjangan. Dipotong segini. Jadi biar bisa masuk si bracketnya. Jadi ini untuk bracket kalipernya dikasih yang ori, tapi tergantung stok juga. Kalau ada yang ori dikasih yang ori, kalau nggak ada ya dikasih yang custom. Karena stok bracket ori susah, apa susah di Yamaha. Nyari juga nggak ada. Terus ini udah ada setelan rantai. Ini untuk di sini. Udah lengkap. Ini untuk bos depannya. Untuk di bagian sini. Terus ini bagian masuk dari bagian sini. Nanti gua kasih tau lah cara pasangnya. Terus ini udah ada bosing roda juga, kiri kanan udah lengkap. Ini baut unit track sama bos-bosannya. Dan untuk hasil kepasangnya tuh kayak gini. Nih, kita singkirin dulu. Nah, jadi kayak gini hasilnya kalau udah kepasang. Ini dia. Ini dari belakang untuk posisi ban udah lurus, udah pas, lurus sama rangka. Posisi rantai juga udah lurus tuh. Jadi nggak mencong kiri kanan. Biasanya kan kalau orang bikin kan rantainya lari ke kanan. Kalau ke kanan nanti antara rantai kasar atau enggak rantai kencang, nggak bisa di-stel, susah di-stel kalau rantainya miring. Tapi ini udah lurus rantainya. Tuh. Udah lurus sama gear depan jadi aman. Ini untuk bagian sebelah kanan. Ini untuk bracket kalipernya. Jadi harus dipapas. Kalau ori WR kan dia tebel segini. Jadi bracket kalipernya harus dipapas biar masuk. Ini udah aman, bagian depan juga. Ini udah lengkap lah. Ini untuk unit tracknya. Nah, jadi udah paket tinggal pasang. Ini juga. Jadi hasilnya kalau kepasang kayak gini. Nanti kita coba untuk ininya nanti empuk atau enggak. Karena udah gua pakai ini empuk. Dan ini untuk unit tracknya gua ngikutin dari ukuran ori. Jadi si sudutnya ini jaraknya gua ngikut dari unit track ori WR. Jadi kalau misalnya nanti buat kalian ini ketinggian, kalian bisa beliin pemendek lowering. Lowering yang di bagian sini nih. Jadi tinggal kalian beli lowering aja kalau misalnya ini posisinya ketinggian. Kenapa gua bikin kayak gini ya, biar nanti kalau misalnya ketinggian atau kependekan bisa dirubah sendiri sama kalian. Karena kalau dibikin fix, posisi fix, unit tracknya nanti gak akan bisa dirubah lagi ketinggiannya. Makanya gue bikin kayak gini, biar bisa disesuaikan ketinggiannya nanti sama kalian sendiri. Jadi ini swing arm-nya udah kepasang, tinggal pasang USD. Untuk USD-nya ini juga udah tinggal pasang. Ini udah ada bracket kaliper, yang untuk kaliper gede, ada juga nanti yang kaliper standar. Terus ini udah ada dudukan kunci kontak juga, jadi bisa kunci stang. Ini untuk PNP buat WR155. Untuk KLX, CRF juga bisa. Ini USD-nya ntar baru kita pasang. Sekarang kita review arm-nya dulu. Untuk video USD gue kasih terpisah aja, biar nggak terlalu panjang. Jadi ini gue kasih tahu cara pasangnya. Kita balik ya posisinya. Jadi yang ini kan ada bosing di sini, kalau kalian beli ada bosing bawaan swing arm-nya kan. Ini dicabut. Nah, ini untuk bosing swing arm-nya kalian cabut yang bawaan. Nah, ini jadi untuk bosing sama seal bagian dalamnya nih, seal bagian dalamnya kalian cabut biar bisa masang bosingnya. Ini kita cabut, terusin dulu. Nah, ini untuk bosing bagian depannya, untuk di bagian sini nih yang di as swing arm ini kalian masukin. Ini ada dua, ini panjangnya beda tipis nih. Ini untuk panjangnya beda tipis, ada yang lebih pendek sedikit. Untuk yang lebih pendek itu dia di sebelah sini, sebelah kiri lah, kiri bagian sini. Berarti yang lebih pendek bagian sini, tinggal masukin aja. Tek, udah. Ini yang paling panjang di sebelah kanan, berarti di sebelah sana, di sebelah pojok sana, tinggal masuk. Karena ini kan posisinya bagian bawah arm, kalau bagian atas bisa. Udah kepasang semua kan. Ini untuk bosingnya nih.
udah kepasang bosing aramnya. Sekarang kita pasang yang bagian tengahnya. Nah, jadi ini untuk as tengahnya nih, tinggal kalian masukin aja gini. Tek, dah masuk, tinggal masukin as ini nih, as bos aram, as aramnya, as swing aramnya tinggal dimasukin. Tek, udah. Terus untuk unit tracknya, ini unit tracknya posisinya gini kepasang. Jadi posisinya kepasangnya gini, ini ke arm. Yang bagian panjang ini kan ada yang lebih panjang nih bagian sini nih. Yang bagian panjang itu di bawah, yang ini tuh atas untuk ke monosoknya. Jadi posisinya gini. Oke, jangan sampai kebalik. Soalnya ini udah di setting posisinya. Jadi yang dipanjang bagian bawah, terus yang ini bagian atas buat ke monosok. Jadi posisinya gini, bukan gini ya. Awas jangan kebalik. Kalau kayak gini kan yang panjang jadi di atas tuh, nih. Jadi posisinya tuh gini. Jadi ya kira-kira kalau dipasang gini nih. Ini karena bagian bawah arm tah. Pasang unit tracknya. Terus ini untuk baut unit tracknya. Nah, ini ada bos-bosan lagi. Untuk bos-bosannya langsung aja masukin di sini. Udah, terus masukin dulu nih ringnya. Udah, terus masukin baut unit tracknya. Tek, udah. Ini untuk ring sama ini murnya. Udah, jadi mainnya nanti kayak gini. Enakan mainnya. Dan ini unit tracknya double bearing, jadi bearingnya di dalam pakai dua bearing biar lebih kuat. Terus untuk las-lasannya ini gua nggak langsung las di dari besi ke apa bosingnya, rumah bosingnya. Ini gua lubangin dulu, bikin lubang, jadi rumah bosing masuk terus las dari dalam. Kenapa gua bikin kayak gini? Karena gua mikirnya nanti ke depan kalau misalnya pemakaian jangka waktu lama, takutnya ya amit-amit misalnya kalau misalnya dia langsung dilas di sini takutnya nanti dia patah. Dan kalau misalnya patah udah langsung lepas, nanti si aram langsung amblas kalau udah patah kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dibikin kayak gini, di bosing kayak gini, kalau misalnya las-lasannya lepas, patah kayak gitu, dia si bosingnya masih tetap nempel. Jadi si ini masih tetap nempel lah, cuma paling muter. Jadi kalau misalnya patah, amit-amit patah di jalan, kalau sistem kayak gini, si aram gak akan langsung amblas. Jadi masih bisa dipakai jalan untuk sementara lah, kalau misalnya si las-lasannya patah. Makanya gue lebih milih bikin las-lasan dari dalam kayak gini, dibikin model lubang terus dimasukin. Jadi nggak langsung, kan biasanya kalau orang bikin tuh langsung plat, terus langsung las di sini kan, langsung dilas. Kemarin gue mau bikin kayak gitu, cuma gue pikirnya takutnya nanti kalau misalnya patah, amit-amit patahnya di jalan ya kan, langsung amblas, nggak bisa dipakai lagi motor. Makanya gue bikin kayak gini. Terus ini untuk, ah ini nih lupa gue, ini untuk ringnya nanti. Ini ada ring yang tebel. Ini ada ring yang tebel, nanti kalian pasang di sebelah mana ya? Sebelah sini kiri. Yang sebelah sini. Berarti sebelah sana. Sebelah kanan. Dipasang di bagian sini yang atasnya. Ini yang buat ke monosok. Jadi ring tebelnya kalian pasang di dalam gini. Nanti monosok masuk di sini sebelah sini. Udah, terus baut apa baut si unit tracknya. Jadi posisi ringnya gini yang tebel. Oke. Soalnya si posisi monosok ini nggak bisa lurus sama arm. Karena emang si posisi aramnya yang beda. Jadi diakalin si posisi monosok agak ke sebelah sini. Jadi ditambahin ring di sini. Jadi awas jangan sampai ketuker. Ringnya di bagian yang monosok, yang buat ke monosok di bagian sini. Karena ada yang bagian bawah monosok tuh, kalian tempel di sini. Untuk sebelah kanan. Oke, ini untuk ringnya. Ini yang punya gua satu, cuma gua belum pasang. Ini untuk as rodanya, bosing rodanya. Ini ada dua, yang panjang sama yang pendek. Kalau yang pendek itu bagian gear, berarti sebelah kiri. Dan untuk yang panjang ini bagian sebelah kanan. Nih, yang panjang ini untuk sebelah sini. Jadi yang panjang kanan, yang pendek itu sebelah kiri buat gear. Dan ini untuk setelan rantainya. Ini ada bos-bosannya lagi. Nah, jadi ini untuk setelan rantainya tinggal masukin aja. Cuma ini buat setelan rantainya belum dipasang nih. Jadi tinggal masukin. Udah. Coba kita pasang dulu. Ini untuk as rodanya, gue bikin sistem drat kiri kanan nih. Jadi pakai dua mur ya, biar ala-ala KTM lah. Soalnya kalau KTM kan dia sistemnya drat kiri kanan. Coba kita pasang dulu. Ini pasang yang sebelah kiri.
Nah ini untuk bracket kaliper belakangnya nanti sebelum dipasang, ini nanti dipotong, dipendekin. Ini kan kepanjangan, nggak bisa masuk tuh. Jadi harus dipendekin, ngikutin ini. Cuma nanti paling kalian bisa request, ininya mau sekalian dipotongin dari sini atau mau kalian potong sendiri juga bebas. Tinggal kalian request aja. Jadi bracket kaliper tinggal masuk gini, udah masuk, tinggal pasang mureng sebelah kanan. Udah, nanti jadi hasilnya kayak gini. Jadi bos rodanya yang pendek sebelah kiri, yang panjang sebelah kanan. Untuk yang bagian besarnya ini di bagian luar, yang bagian kecilnya masuk ke tromol. Nih. Ini gua jelasin yang di arm ini aja, soalnya kalau mau ngebongkar punya gua lama lagi, ribet lagi, nanti takutnya hujan. Keburu hujan lah. Oh ya, sama ini gua lupa tadi, ini untuk tensioner rantainya, sama ini untuk bantalan rantainya. Ini untuk bantalan rantai tensioner kayak gini ada dua warna, jadi kalian bisa pilih, ada warna hitam sama oranye, tergantung kalian mau pakai warna mana. Kalau nggak salah ada warna biru juga, tapi nggak tahu deng. Jadi ini untuk yang warna oranye, bantalan rantainya tinggal kalian pasang di sini aja. Udah, tinggal nanti dikasih baut L10 sama ring di sini atas bawah. Sama ini tensioner rantainya di bagian sini nih. Nih. Kayak gini lah tensioner rantainya nih. Kalau ini tuh untuk dudukan selang rem. Jadi gini. Mana ya? Nih. Ini dia. Tapi untuk dudukan selang rem ini kalian harus buka si cover selang rem ori nih. Ini gua buka. Kan soalnya kalau selang rem belakang ori WR itu ada covernya, cover plastiknya lah. Jadi cover plastiknya tuh gede. Kalau nggak dilepas nanti nggak bisa masuk di bagian sini. Jadi untuk cover selang remnya harus kalian buka kalau mau pakai ini. Biar bisa masuk kayak gini nih, kayak punya gua. Ini punya gua dilepas covernya. Jadi nggak pakai cover biar bisa masuk. Biar lebih rapi lah. Oke. Nanti gua fotoin lah untuk tampilan arm dari sebelah kiri sama sebelah kanannya. Soalnya posisinya motornya kayak gini nanti. Kalau udah gua beresin baru gua foto. Biar kalian bisa lihat penampakannya dari sebelah kiri sama sebelah kanan armnya. Coba bagian ini track. Oke, jadi untuk video pemasangannya gitu, untuk bosing-bosingnya semua, jadi udah lengkap. Jadi terserah kalian mau beli swing armnya aja bisa, tapi kalian harus nge-PNP-in nanti sendiri. Atau kalian mau beli satu paket nih sama paket PNP-nya kayak gini, bos-bosan semua, biar tinggal pasang, itu juga bisa, terserah dari kalian. Mau bikin PNP sendiri, ya lumayan ribet sih, soalnya lumayan susah juga. Soalnya ini kemarin gua nge-PNP-in itu, swing arm tuh sekitar seminggu lebih lah, hampir 2 minggu. Yang lama tuh di tukang bubutnya, sama ngukur-ngukurnya. Karena gua harus bikin satu-satu dulu, gua fix bagian depan, gua bikin, gua hitung-hitung, udah fix bagian depan, udah gak geser-geser, baru gua ngukur unit track. Unit track udah pas, udah fix, baru gua bikin bos-bos roda bagian belakang, ngelurusin semua. Jadi gak bisa bikin satu kali tek depan belakang semua langsung jadi, gak bisa. Harus bikin yang depan dulu biar si ukuran nanti unit track nggak berubah atau nggak geser sama ukuran ini apa bos roda. Karena kalau misalnya kita bikin satu kali semua nih bu apa si unit tracknya belum beres, belum dapat posisi fix, kalian udah ngukur unit tracknya sama bos rodanya, itu nanti pasti ada yang miring. Jadi kemarin lama itu bikinnya satu-satu, terus lamanya juga di tukang bubut ya, hampir 2 mingguan lah gue bikin jadi beres. Dan ini gua bikin juga buat kalian. Jadi misalnya kalau buat kalian yang pengen tinggal pasang nih, ya udah tinggal beli paket PNP-nya aja. Jadi demi kalian nih gua bikin. Gua sampai 2 mingguan kemarin bolak-balik bengkel tukang bubut aja, bongkar sendiri. Soalnya gua bongkar sendiri semua. Bongkar sendiri ke tukang bubut sendiri. Oke, ini untuk swing arm-nya bahannya aluminium. Enggak ada las-lasan. Jadi untuk swing arm-nya ini full cetakan. Nggak ada las-lasan tuh. Nggak ada las-lasan atau sambungan. Nah, jadi untuk armnya ini kalian bisa pilih yang model KTM atau Husky. Ini gua pakai yang Husky. Nih, kenapa gua pakai yang Husky? Karena lebih senang aja.
kalau KTM udah terlalu banyak yang pakai nih, makanya gue pilih yang model Husky. Bedanya dia sama aja sih, kalau KTM bentuk KTM sama Husky bentuknya, cuma beda di motif ininya aja nih, motif si apa si garisnya ini. Kalau KTM dia full sampai bawah gini, kalau Husky dia cuma setengah, jadi dari depan six setengah. Kalau KTM kan dia dari sini full ke bawah gini, karena kalau KTM udah kebanyakan, makanya gue pilih yang model Husky. Oke, dan untuk bobot aramnya nih ringan nih, ya selisih setengah kilo lebih lah dari aram ori. Gua nggak ada aram ori soalnya, ada di rumah aramnya, jadi nggak bisa gua timbang. Tapi kerasa aram swing aram ini lebih ringan dari yang aram ori. Soalnya dia bahannya kan full aluminium, nggak ada las-lasan juga kan, full cetakan. Terus banyak yang nanya aram ini kuat nggak? Kuat buat terabas nggak? Gua jamin kuat kan? Karena kebanyakan swing aram kayak gini sama USD kayak gitu tuh, kebanyakan dipakai di ninja kebo, ninja yang dimodif. Jadi replika KTM, biasa buat enduro, buat trabas. Jadi kalau untuk kekuatan bahan, dijamin kuat. Dipakai lompat-lompat pun dijamin kuat, karena udah dites di motor enduro. Di kebanyakan tuh di ninja-ninja kebo lah, ninja-ninja yang dibikin jadi replika KTM. Kan kalau dibikin replika KTM kan kaki-kakinya pakai replika KTM juga kan, dari monoshock, swing arm sama USD pakai replika KTM. Karena kalau mau pakai ori KTM harganya selisihnya jauh. Jadi kalau untuk masalah kekuatan gue jamin kuat. Oke, jadi segitu aja untuk video pemasangan aramnya sama video review sedikitnya lah. Sekarang ini mau lanjut ke pasang USD. Ini tinggal ganti USD doang. Ini udah lengkap juga, bracket kaliper sama kunci kontak sama bracket kaliper. Oke, untuk info harganya kalian bisa langsung aja chat ke WhatsApp Faisal MX Shop. Nih, untuk info harganya bisa langsung aja chat ke WhatsApp Faisal MX Shop. Nanti gue taruh di deskripsi video atau di kolom komentar untuk link WhatsAppnya. Ini bisa buat KLX, buat CRF sama buat WR. Jadi bukan cuma buat WR doang. Kalau untuk KLX, CRF mungkin ada yang model yang merek Gordon. Untuk Gordon sama yang ini tuh, yang KLX, CRF tuh bahannya sama, persis sama. Cuma bedanya kalau yang Gordon itu dia lebih pendek, dia cuma 63 kalau nggak salah panjangnya kalau yang Gordon. Untuk bahan sama, cuma bedanya di panjang aja. Kalau yang Gordon dia panjangnya 63. Tadi ada barusan yang pasang CRF pakai arm kayak gini tapi merek Gordon. Nggak gua rekam lagi. Pokoknya kalau untuk bedanya cuma di panjangnya aja. Kalau yang KTM ini dia lebih panjang. Dan kalau arm lebih panjang tuh biasa ketampilan tuh lebih ganteng. Tadi gua juga lihat sih, soalnya yang arm Gordon yang panjangnya 63 itu kelihatannya kayak arm standar, soalnya dia pendek kan. Jadi terserah kalian, kalau kalian suka arm panjang ya pakai yang KTM ini. Kalau yang arm Gordon emang tinggal pasang, cuma kekurangannya dia pendek aja, cuma 63 cm kalau misalnya. Kalau ini 66 cm. Bahannya full aluminium tanpa las-lasan, karena ini full cetakan. Oke, untuk ordernya dan info harganya langsung aja ke Faisal MX Shop. Oke, ditunggu video untuk pasang USD-nya, habis video ini baru gua upload lah. Oke, see you next video.